Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, tentunya dengan JMW Interior, di mana kita belajar tukang JMW Interior. Nah, sesuai janji saya untuk kitchen set yang pertama, mari kita bahas kitchen set yang pertama dari 4 yang telah saya janjikan. Ini yang pertama, dengan panjang 275. Ini panjangnya 275 cm atau 2,75 meter. Dengan 1, 2, 3, 4, 5 pintu biasa, 5 pintu bukaan biasa dengan engsel hidrolik, dan 1 pintu bukaan gas spring. Nah, para dunsana semuanya, Anda mau melihat cara bikin kitchen set yang pertama dari 4 ini? Let's go, mari kita bikin. Bismillah. Nah, inilah lokasi kitchen set yang akan kita pasang nanti. Sebelumnya tentu kita ukur semuanya dulu, panjang dan lebar. Bismillah, assalamualaikum para dunsana semuanya. Inilah gambar rencana pembuatan kitchen set saya yang panjang 275. 275 ini memang ada beda sedikit. Di sini saya memberi tempatan untuk cooker hood dengan ketebalan 12 cm. Sehingga tinggi yang 80, semuanya tinggi 80 dengan 3 pintu, di sini dengan 2 pintu. Ini didapati tingginya 80 kurang 60. Kedalaman tetap sama dengan kitchen set yang lainnya, dengan panjang 275. Cuman alas dari bagian bawah ini tidak saya rangka. Coba Anda perhatikan bagaimana caranya. Oke, let's go. Bismillah. Nah, pertama-tama tetap kita mulai dengan triplek tebal 12 yang saya potong-potong selebar 40 cm. Itu adalah lebar dari kitchen set yang akan saya buat. Tujuannya ini adalah 40 cm ini akan saya buat liter L seperti ini, karena saya mau merangka topping dan juga mau merangka tapaknya. Inilah liter L, kita paku aja liter L seperti ini yang lebar 40 cm tadi. Lalu kita sambung di sini, dibagi berapa bagian panjang. Yang ini 275, berarti kita bagi sekitar 50 cm baru kita paku, atau per bidang bagian sekat kabinet, terserah Anda mana yang Anda mau. Nah, inilah contohnya bagaimana kita pemasangannya, hanya cukup seperti ini. Pada sisi triplek tebal 12 juga yang sisi memanjangnya sepanjang kabinet atau kitchen set yang akan kita buat. Nah, ini sudah saya dapatkan sepanjang 2,75 meter atau 275 cm kitchen set yang akan saya buat. Saya potong juga tebal 12 ini sepanjang 2,75 cm untuk alas bawahnya. Nah, ini juga saya potong melaminto. Setelah itu mari kita pasang alas dari atas topping ini. Kalau untuk atas topping 275 ini saya mengalasnya nanti dengan triplek tebal 4 terlebih dahulu. Dan setelah itu nanti akan saya tempel lagi dengan melaminto. Potong triplek tebal 4 tidak harus rata. Nanti kita bisa meratakannya dengan menggunakan trimmer seperti ini. Dan saya juga telah memotong triplek tebal 4 melaminto dan serta tebal 12 dengan tinggi 80 dan lebar 40. Dan saya mulai dengan melapisi tapak dari topping tadi, yaitu alas topping yang saya kasih melaminto dengan menggunakan lem pinggiran dan juga dengan lem putih di tengahnya. Cukup seperti ini saja. Dan juga untuk dinding-dinding sekat pembatas juga kita bikin seperti ini. Tebal 12 di tengah, lalu kita kasih melaminto di bagian pinggir untuk bagian dalam, dan triplek tebal 4 bagian luarnya. Oke, pemasangan sekat. Coba lihat, itu saya skrup dan inilah sekat di bawahnya yang telah saya lapis tadi. Itu lagi sekat dan di skrup di atasnya. 1 dan 2 dan 3 tempat. Semua di skrup bagian topping ini. Nah, coba perhatikan, inilah topping yang setelah saya skrup kepada sekat. Coba lihat, ini adalah tebal 4 dan melaminto yang dilapisi. Nah, ini bagian pinggirnya, tebal 12, melaminto dan tebal 4. Bagian bawah juga begitu. Melaminto dihadapkan sebelah ke dalam.
Dan untuk tengah, melaminto sebelah luar dan sebelah luar. Seperti inilah penempatan sekat-sekat pada kitchen set kita yang ini. Nah, coba anda perhatikan, melaminto selalu untuk batas ini di bagian dalam. Dan khusus untuk yang satu ini, ini adalah perletakan cooker hood yang di bawah ini. Sengaja saya buat untuk letak cooker hood. Dan nanti dari samping kita bautkan rak yang satu ini. Dari samping. Nah, inilah tampilan dari kitchen set kita yang pakai cooker hood. Untuk selanjutnya, mari kita bikin pintunya. Pembuatan pintu kita pakai sistem rangka. Itu dengan sistem rangka, kalau pintu yang dilapis CPL saya beri di tengahnya dua penyangga supaya lebih kuat, karena kita melapisnya dengan melaminto dan juga triplek tebal 4, selanjutnya dengan HPL. Dan selanjutnya mari kita potong melaminto untuk daun pintu kita. Kita potong juga selebar 40 atau selebar pintu yang telah kita ukur. Selebar pintu yang telah kita ukur tidak harus pas. Kita lebihkan sedikit, nanti bisa kita trimmer kelebihannya pada rangka daun pintu itu. Dan juga kita potong-potong, karena tidak dengan table saw tidak bisa, kita potong dengan mal potong sesuai dengan ketinggian dari pintu tersebut. Nah, ini telah saya dapatkan juga triplek tebal 4 untuk bagian yang dilapisi HPL nantinya. Nah, kita aduk lem putih. Kita pakai sistem tanpa paku. Kita lem rangka-rangka tadi dan kita klip hanya di dua tempat saja. Sistem ini sistem yang dijepit atau yang dihimpit atau diberi beban, dan kita tidak perlu memakai paku karena nanti akan kita diamkan satu hari satu malam, dia akan kuat dengan sendirinya. Karena lem putih ini lebih kuat sebenarnya, tapi butuh waktu dan tidak instan seperti lem kuning. Saya lebih suka memakai seperti ini dan juga lebih irit, karena lem putih lebih murah dari lem kuning dan malah lebih kuat, tetapi dia butuh waktu. Setelah semua kita pasang dan kita dempet semuanya dan kita jepit nanti atau kita press seperti ini, kita tempuk saja seperti ini, baru kita press berapa buah pintu. Nah, selanjutnya saya mulai dengan pintu rangka kaca. Ini pintu rangka kaca yang sekaligus kita memakai engsel gas spring atau hidrolik. Nah, inilah rangka kacanya, dan itu lubang tadi adalah untuk memasukkan kaca. Selanjutnya, setelah pintu ini, mari kita kembali ke kabinet kita. Dan inilah posisi kabinet yang tadi, kabinet kitchen set. Nah, inilah gas spring tempat pintu tadi, dan di bawahnya adalah perletakan cooker hood. Mari kita ukur dan kita samakan pintunya. Nah, pintu gas spring di kitchen set 275 ini pintu gas spring yang kita pasang. Dan ini hanya untuk ganjal sementara, ini tujuannya oleh saya ini untuk meluruskan bagian bawah ini. Ini hanya sementara sampai kita memasang HPL nantinya. Dan ini juga nanti ada rak. Untuk pintu gas spring, engsel yang di sini kita pasang engsel bengkok. Kenapa engsel bengkok? Karena sifatnya ada di dalam, karena di sini sudah ada topping yang menjorok keluar. Berarti sistemnya ini, kalau kita lihat itu dari samping seperti pintu biasa seperti ini, nah itu pintu yang masuk ke dalam, berarti itu harus kita pasang dengan engsel bengkok. Sama sistemnya, tidak sama dengan yang ini, karena pintunya ada di luar, maka engsel yang dipakai adalah engsel lurus. Oke, mari kita lanjut ke pembungkusan. Ya, sebelum kita membungkusnya, saya lupa, kalau pintu gas spring ini, kenapa saya sebut pintu gas spring, ini pintu yang dibuka ke atas. Sebenarnya ini pintu
bukaan ke atas namanya, karena engselnya nanti ditambah dengan hidrolik atau gas spring, maka saya namakan ini pintu gas spring. Nanti kita akan memasang gas spring di wilayah ini dengan ini. Jadi pintu ini akan seperti hidrolik pintu mobil. Itulah tujuannya, makanya saya sebut ini pintu gas spring. Oke, bagaimana selanjutnya pintu-pintu yang lainnya? Nah, ini kitchen set 275 yang ada di jalurnya. Sengaja saya balik letaknya supaya bagian yang ada zigzagnya ini, atau ada apa ini nama letak cooker hood ini, tidak berada di bawah, dan itu tidak mengganggu letak daripada kita menyetel pintu. Makanya ini dibalik. Jadi kita menyetel pintu secara terbalik. Dan di sini saya memakai engsel hidrolik. Dan untuk pintu gas springnya, tentu saja engselnya di bawah. Dan ini nanti posisinya akan kita balik. Setelah ini semua disetel, apalagi yang akan kita kerjakan? Maka kita akan membungkusnya dengan HPL. Let's go. Mari kita bungkus. Bismillah. Ketika kita akan membungkus kitchen set ini, maka semua pintu kita buka terlebih dahulu. Tetapi kita tinggalkan engsel dasarnya. Tapi engsel yang utama masih kita bawa. Nah, ini sudah saya potong juga HPL-HPL sesuai dengan ukuran pintu dan tinggal kita pasang. Dan ini juga HPL yang bagian pinggir, ada pinggir topping, ada pinggiran dari topping atas dan bawah, dan juga pinggiran dari pintu-pintu, ada berbagai macam potongan di sini. Nah, kita mulai dengan memasang HPL di bagian pinggiran kitchen set kita dahulu. Kita lem HPL-nya, selanjutnya kita lem juga dinding dari kabinet kitchen set kita. Dilem secara merata dengan lem kuning, karena HPL kita harus memakai lem kuning, dan di sini saya memakai lem POP Prima D. Setelah semua dilem dan mengering, lalu kita mulai memasangkan HPL ke bidang dinding tersebut. Nah, setelah semua kita tempel dan kita press sedikit, baru kita kikir seperti ini. Kita bersihkan pinggirannya secara mendatar. Bagian yang berlebih semuanya kita kikir. Atau juga bisa kita menggunakan trimmer. Selanjutnya, bagian-bagian atas, bagian mana yang tidak ada HPL-nya, kita bungkus semua. Pokoknya semua kita bungkus. Semua bagian-bagian dari kitchen set kita ini kita lapis seperti ini bagian sampingnya. Setelah semua bagian dinding-dinding lebar tadi kita lapis, lanjut ke bagian samping-samping seperti ini. Samping-samping ini, dan juga untuk topping atas dan samping seperti ini. Semuanya kita lapis. Setelah itu semua ini dilapis, baru kita lanjut melapis bagian pintu-pintu. Untuk bagian lemari sekarang sudah oke. Let's go, kita ke bagian pintu. Saya juga telah memotong HPL yang dipakaikan untuk pintu. Dan pintu-pintu ini telah saya siapkan. Saya tempel bagian samping terlebih dulu, yaitu dengan mengelemnya. Saya dempetkan dua pintu seperti ini, lalu saya lem. Setelah lem itu mengering, lalu kita bagian pinggir seperti ini kita lem secara bersamaan supaya lebih mudah. Coba perhatikan, dan kita lem seperti ini. Jangan satu-satu, itu akan memperlambat waktu kita. Kita buka dan kita biarkan dahulu, nanti kita tempel ke pinggiran daun pintunya seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan melapis HPL daun pintu itu, dan tentunya dengan mengelemnya terlebih dahulu bagian HPL. Setelah bagian HPL, kita lanjut bagian triplek atau multiplek daun pintunya. Setelah semua merata dan mulai mengering, kita tempelkan HPL-nya. Ingat, HPL jangan pas-pas kita memotong, harus lebih sedikit, karena nanti bagian yang berlebih itu akan kita trimmer atau akan kita kikir juga nantinya. Seperti ini, kita kikir kelebihannya agar semuanya menjadi rapi dan menjadi bagus.
Kita lanjut ke bagian pintu rangka kaca. Pintu rangka kaca ini bagian APL-nya hanya bagian pinggir yang kita beri lem dan kita tempel seperti ini. Lalu kita kikir terlebih dahulu sebelum kita menempel bidang yang satunya lagi. Alhamdulillah telah selesai semua pintu. Maka kita pasang pintu-pintu itu terhadap body kabinet atau body kitchen set kita yang tadi. Hanya tinggal klip saja karena engsel kita ini, coba perhatikan, hanya tinggal klip di sini untuk membuka, dan kalau kita mau memasangnya tinggal kita push aja. Gampang, hanya seperti itu. Karena semuanya dari awal sudah kita setel. Dan kita tutup. Dan ini selesai. Maka kitchen set kita hanya tinggal mau dipasang gas spring, kaca, dan handle untuk tangannya. Maka setelah itu selesai. Oke, mari kita lanjut. Kita lanjut dengan memasang handle tangan-tangan dari pintu lemari atau kitchen set kita. Saya sudah buat mal untuk kitchen set ini karena saya memakai handle tangan dengan panjang 19,2 mm atau 19,2 cm atau 192 mm. Nah, di sini cukup kita bor dan kita pasang skrupnya dari dalam, cukup mudah. Semuanya kita pasang, termasuk pintu gas springnya. Setelah gas spring kita pasang, kita buka dahulu gas springnya. Kita olah dulu gas spring ini karena belum diberi kaca. Maka gas spring ini kita ambil kacanya. Di sini saya memakai kaca buram atau kaca blur. Kaca blur ini hanya tinggal kita sorong ke bagian daun pintu rangka kaca ini. Seperti ini saja kita memasangnya. Kita masukkan seperti itu karena sebelumnya sudah saya buat lubangnya. Untuk lebih jelasnya, coba nanti saya bikin video cara membuat rangka pintu kaca yang lebih detail. Cuman di sini saya hanya menggambarkan sekilas. Setelah video yang ini, mungkin saya buat video yang lebih detail mengenai cara membuat pintu rangka kaca ini. Nah, setelah itu ditempel juga dengan triplek, kita tutup kembali bagian pinggir ini dengan HPL. Setelah ditutup, kita press dan kita kikir, kita bersihkan semuanya. Selanjutnya baru pintu ini nanti kita pasang kembali, harus sampai bersih. Setelah pintu gas springnya dipasang, kita benar-benar memasang gas springnya lagi. Inilah yang disebut gas spring atau hidrolik. Saya pasang gas spring hidroliknya. Cukup mudah, tinggal tempel di bagian sisi pintu dan juga di bagian sisi kabinet. Hanya seperti itu. Nah, seperti ini sudah siap dan oke. Karena bagian kabinet kita ini masih posisinya terbalik, maka bukaan pintunya hanya seperti itu. Nanti kita balikkan posisinya pada sebenarnya sebelum kita pasang. Nah, cukup di sini, dan inilah kitchen set yang telah kita buat dan telah selesai semuanya. Hanya tinggal kita pasang lagi di tempat atau di dindingnya. Semoga semua yang saya buat ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di subscribe.